ikut suasana pelataran Masjidil Haram. Ya, Alni. Hola, sana istri. Haza isisim. Isisim. Jana, jana. Jana, jana. Berada, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah burung-burung merpati. Wow, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah teman-teman, dimanapun saja berada, pada sore hari ini menjelang maghrib, saya berada di luar pelataran Masjidil Haram. InsyaAllah akan meliput suasana Masjidil Haram menjelang Haji 2021. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video terbaru dan menarik lainnya untuk Anda. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, dimanapun saja berada, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, inilah burung-burung merpati. Wow, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Burung-burung merpati yang berada di tempat luar Masjidil Haram atau di daerah Misfalah ini. Jadi di tempat ini burung-burung merpati ini bebas ya. Tidak ada apa namanya yang diperbolehkan untuk menangkap atau mengambilnya. Pokoknya yang jelas burung-burung merpati yang ada di kota Mekah, di kota Madinah atau di kota suci ini tidak diperbolehkan untuk menangkap, tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, apalagi memakannya. Ya, karena di sini hukumnya haram. Oke, teman-teman dimanapun saja berada, sambil melihat situasi serta kondisi di luar Masjidil Haram, ini tentu kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh tahu situasi ini. Dan tempat ini adalah Hotel Misfalah. Ini Masya Allah, Tabarakallah, Hotel Misfalah yang cukup dekat dari Masjidil Haram ya. Cukup dekat dari Masjidil Haram, sekitar 300-400 meter. Dan ini Hotel Misfalah ini banyak ditempati oleh jamaah umroh, bahkan juga jamaah haji, Masya Allah. Dan di sebelah sini, yang di sebelah sini ya guys, itu adalah Torik Hijrah. Juga ini banyak hotel-hotel yang ditempati oleh jamaah umroh, bahkan juga jamaah haji. Dan di sebelah kiri juga kita bisa melihat ini ada pegunungan. Masya Allah, ini pegunungan ya, yang apa namanya mau dibangun jembatan sepertinya, tapi sampai sekarang belum jadi. Dan di depan kita ini ada Clock Tower Mekah atau Tower Zamzam. Masya Allah, Tabarakallah. Dan di depan kita ini banyak yang memberi makan burung merpati. Dan ini ada penjual burung merpati guys nih. Tuh. Tuh ya. Ini penjualnya nih. Ini harganya biasanya ini 5 rial deh. Ya. Oke, tuh burung merpatinya guys. Jadi di sini banyak orang-orang Pakistan ya yang memberi makan burung merpati, bersedekah kepada burung merpati ini guys. Masya Allah, Tabarakallah. Ini burung-burung merpati ini gembira dengan kedatangan para jamaah, bahkan juga para mukimin yang selalu bersedekah memberi makan ya. Oke teman-teman, sambil kita jalan menuju depan, insya Allah mudah-mudahan saya bisa meliput suasana pelataran Masjidil Haram. Ya Alni. Hola sana istri. Haza isisim. Isisim. Jana. Jana, jana. Awal wahid real sah. Dahen om sah real sah. Ayo dahen galik sah.
Masya Allah, tabarakallah. Kam sana sugul ya Muhammad? Kam sana hinta biu haza jana-jana? Awal? Masya Allah. Sakit hena, sah? Nah. Masya Allah, ini para jamaah yang sedang memberi makan kepada sang burung. Masya Allah, tabarakallah ini ya. Nih, tuh, banyak sekali tuh burung merpatinya. Ya, homsarial, homsarial, 5 rial, 5 rial. Ya. Oke, teman-teman yang berada di rumah, mungkin Anda yang pernah melaksanakan ibadah umroh, insya Allah pasti mengingat tempat ini. Ini adalah tempat yang sering dilewati menuju Masjidil Haram. Ini daerah Misfalah ya, yang ada di lapangan burung. Dan di depan kita ini ada jembatan Masjidil Haram ya. Jadi ini sebuah jembatan yang tentunya dekat dengan Hotel Tower Zamzam ya. Hotel Tower Zamzam. Dan daerah Misfalah itu ya cukup lumayan jauh dari Masjidil Haram, berkisaran sekitar 400-500 meter dan banyak ditempati oleh jamaah umroh ya, baik jamaah umroh Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir dan Turki, dan juga hotel yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Oke, teman-teman dimanapun saja berada, saya masih di luar pelataran Masjidil Haram ya. Ini menjelang maghrib dan sambil melihat situasi serta kondisi para mukimin atau para jamaah yang sedang memakai pakaian ihram untuk melaksanakan ibadah umroh ke dalam Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah, inilah suasana di dekat Hotel Dar Al Tauhid ya. Di dekat Hotel Dar Al Tauhid. Jadi tempat ini sangat bersih sekali ya teman-teman ya. Tempatnya sangat bersih sekali dan kita bisa melihat di sini juga di depan itu ada apa namanya? Suq Al Khalil ini ya. Dan di depan kita melihat ini tempat pasar Suq Al Khalil ya. Tempat pasar Suq Al Khalil. Kemudian juga ada pohon-pohon kurma yang di depan, Masya Allah, menambah keindahan dan suasana pada sore hari menjelang maghrib ini. Kemudian jam clock tower Mekah menunjukkan pukul 7 lewat 55 menit ya. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang di Masjidil Haram. Itu ya guys, ini menara Masjidil Haram dan di depan kita bisa melihat banyak para jamaah yang sudah masuk di pelataran Masjidil Haram juga. Oke guys, dimanapun saja berada, sekian dulu tayangan video ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur Anda. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like, subscribe dan share ke media sosial. Terima kasih. Saya Farid Rizki 25 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.